Kita akan menumis sayur kangkung. Bahan-bahannya cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Kita akan masak menu yang kedua, tumis kangkung dan toge. Tumis bahan-bahannya bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Masukkan garam. Setelah tumisan bawangnya berbau harum, kita masukkan kangkung yang sudah dipotong dan sudah dicuci. Sambil diaduk rata. Setelah itu kita masukkan toge. Setelah layu, kita tambahkan penyedap rasa dan air. Kita tambahkan air sedikit. Tumis kangkung plus toge kita sudah siap untuk dihidangkan. Oh, makan. Tadaaat. Tumis kangkung plus toge kita sudah jadi. Menu kedua, ikan goreng. Kemulanya kita goreng. Saat itu ikan nilainya akan kita sambal. Hari ini kita memasak sambal tempe. Potong tempe kecil-kecil, kemudian digoreng. Angkat tempe jika sudah menguning. Kemudian kita blender cabai, bawang merah, bawang putih untuk dibikin sambal. Masukkan gula. Masukkan tempe yang sudah digoreng, sambil diaduk rata. Masukkan ikan nila yang sudah digoreng, sambil diaduk rata. Dadah, jadi sambal nila goreng plus tempe tanpa penyedap rasa. Hey, inilah menu makan siang kita hari ini. Sambal nila plus tempe dan tumis kangkung plus toge. Selamat menikmati.